Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Alor meminta media bersikap netral dalam pemberitaan berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan di Kabupaten Alor. Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Alor, Orias Langmau, dalam kegiatan media gathering Badan Pengawas Pemilu Alor bersama dengan semua awak media pada Sabtu 24 Agustus 2024 di Selin Cafe, Mali. Mungkin harapannya kami di penyelenggara adalah bagaimana kita menyampaikan informasi kepada masyarakat, selain mungkin visi-misi dari setiap pasangan calon yang nanti mereka sampaikan kepada masyarakat, itu yang disampaikan bahkan supaya menjaga kesetaraan atau netralitasnya adalah kita teman-teman media itu lebih bijaknya meliput semua kegiatan-kegiatan kampanye. Jadi seperti tadi kalau dari Sekwan sampaikan, kalau ada yang hadir, ada yang tidak, seolah-olah nanti teman-teman dianggap bahwa lebih melihat kepada paslon A, paslon B, dan seterusnya. Kepada masyarakat, Langmau berharap dapat menyimak semua informasi dengan baik dan tidak memilih berdasarkan paksaan atau pengaruh dari pihak tertentu. Silakan masyarakat menyimak dan menentukan pilihan masing-masing. Tidak ada unsur paksaan atau unsur mempengaruhi dari orang kepada pemilih untuk harus memilih paslon tertentu. Itu yang awal. Demikian laporan tim Kominfo TV Online.